jatuh sakit hingga bikin Abang El dan Bunda Lesti sedih. Di sela kesibukan Rizky Billar syuting sinetron spesial bulan Ramadan Afka, beredar kabar Rizky Billar jatuh sakit akibat kelelahan. Hal tersebut dirasakan oleh Rizky Billar beberapa waktu setelah selama satu bulan ia syuting sinetron tanpa henti-henti. Kini Rizky Billar jatuh sakit hingga dirawat, dan ia kini kembali sehat dan beraktivitas seperti sebelumnya. Melihat kondisi sang suami yang masih kurang fit, Lesti Kejora menyuruhnya untuk istirahat agar kondisinya cepat pulih. Rizky Billar kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kali ini, ia dihujani kritik pedas oleh warganet setelah beredar adegan mesranya dengan wanita lain dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Padahal sang istri Lesti Kejora juga ikut membintangi drama tersebut. Rizky Billar kembali menjadi sorotan warganet. Kali ini, ia dikritik karena beradegan mesra dengan wanita lain dalam sinetron Afka, di mana sang istri Lesti Kejora juga turut berperan. Seorang warganet merasa kesal karena Lesti Kejora jarang tampil dan tidak bahagia, sementara Rizky Billar bermesraan dengan aktris lain. Ia pun memprotes Rizky Billar melalui DM Instagram. Menanggapi hal itu, Billar menegaskan bahwa semua yang ia lakukan bukan demi kepentingan pribadi. Ia mengaku menerima proyek sinetron ini karena permintaan dari Lesti Kejora. Ayah satu anak itu kemudian menambahkan bahwa dirinya menerima proyek sinetron tersebut karena permintaan dari sang istri. Warganet tersebut tidak terima dengan jawaban Rizky Billar dan mengingatkannya untuk sadar diri karena sudah memiliki anak. Rizky Billar pun balik menyerang dengan menyuruh warganet tersebut untuk tidak mencampuri urusan orang lain.